sekarang kita lagi on the way go boat. Kita mau menuju ke salah satu villa yang udah kita incer-incer banget dari setahun terakhir ya. Gue book hotel ini last minute dalam waktu kurang dari 24 jam. Lebih tepatnya dari pagi sih sebenarnya. Dan kita hari ini mau nginep di mana lo sih? Nautia Resort Ubud. Nautia Resort Ubud. Jadi ini tuh kita pesennya luxury villa gitu. Jadi ada private poolnya. Jadi makin ke atas ini makin sepi, makin kecil jalanannya. Karena emang Ubud tuh kan terkenal dengan kesunyiannya gitu ya. Jadi semakin ke atas biasanya semakin jarang ada orangnya. Tapi ya justru itu yang kita suka sih. Jadi kayak benar-benar menikmati alamnya gitu. Tapi hari ini agak mendung, udah mulai gerimis. Jadi sempat hujan sih. Dan kita udah akan nyampe dalam waktu 5 menit. Oke. Okay. Iya sayang. Kita sudah sampai di Nautia. Wow. Tapi jalannya agak sempit ya. Sempit banget. Sampai seperti ini. Wow, view-nya. Wow, amazing. Kita check-in dulu. Kau mau turun dulu atau gimana? Finally, setelah tadi check-in di lobby, setelah menaiki gunung, turunin lembah, akhirnya kita udah sampai juga di staycation kita yang berikutnya. Next destination kita sekarang, lagi dari mana, Luz? Di Nautia Resort Ubud. Yay! Jadi ini kita udah sampai di hotel kita yang kedua di Bali selama trip ini. Jadi tadi setelah check out dari hotel kita di Nusa Dua, kita langsung menuju ke sini di Ubud, dan ini adalah Nautia Resort Ubud. Nah ini tuh kita udah lama banget, kita udah mau stay di sini dari setahun yang lalu. Tapi akhirnya baru kesampean hari ini, dan ini juga super mendadak banget karena kita baru booking tadi pagi gitu loh. Welcome ke kamar kita. Ini kita book luxury villa gitu. Luasnya ini sekitar 96 meter nih. Lo kasih lihat ini kasur kita, benar-benar terlihat kayak luxury banget. Konsepnya itu memang Balinese gitu, apalagi di atasnya tuh ada ukiran-ukirannya tuh. Terus pemakaian interior, pemakaian materialnya semua juga kayu, jadi kayak terkesan Bali banget. Ini kasur kita, king bed seperti ini. Terus di depan sana itu ada pool kita, nanti akan kita lihat, tapi kita akan masuk ke dulu ke area toiletnya nih. Nah, toilet ini ada lemari seperti ini. Gue belum buka sih, lihat isi dulu. Nah, ini lemari kita. Tuh, ada brankas, ada setrika, ada yoga mat kayaknya. Terus ada papan setrika. Terus, ini ada wastafel di sini. Wastafelnya juga jadul gitu. Dan ini ada tempat kloset buang air. Sama terakhir ini ada bathtub di sini. Cuma dia agak gelap karena warnanya hitam ya. Nah, ini dia. Ini adalah bathtub kita, lucu banget bentuknya. Dan di sini ada buat mandi, shower. Nah, showernya kayak gini. Dia tuh posisinya langsung tepat di depan pool kita, private pool kita. Jadi bisa keluar lewat sini. Tuh. Jadi, tara, ini private pool kita. Tapi kita akan masuk ke depan aja ya, guys. Jadi dari sini kita akan menuju pool kita. Wow, selamat datang di pool kita. Ini adalah infinity pool kita. Di sini ada gazebo-nya juga buat duduk. Di sini ada meja kursi. Gue nggak tahu nih apakah bisa in-room dining besok pagi. Nanti akan kita cek ya. Cuman ini oke banget sih tempatnya kayak gini. Nah, kalau dari luar seperti ini, jadi satu kayak satu villa gitu. Nah, ini view-nya seperti ini. Gila, bagus banget. Di sana tuh kayak ada suara sungai gitu loh. Gue nggak tahu tuh sungai apa. Cuman kedengaran itu benar asri banget, tenang banget. Jadi ini sekarang udah jam setengah 5 sore. Gua baru berenang. Tadi ada sedikit main drone. Ntar gua kasih lihat hasilnya seperti apa.
ini view kita, luxury pool villa. Jadi ini benar-benar sesuai ekspektasi gua, bagus banget. Ya, seperti yang kalian lihat nih, view-nya bagus banget. Jadi kayak benar-benar di hutan gitu. Dan yang gua expect selalu dari staycation di Ubud adalah pohon-pohon ini nih yang indah banget. Gitu. Jadi di Ubud tuh ada dua jenis villa yang kalian bisa pilih view-nya, antara view sawah atau view pohon seperti yang di belakang ini. Pagi hari kedua di Natia Resort Ubud. Ini sekarang jam 7 pagi kurang lebih. View-nya bagus banget. Wow. Gila, ini sunrise-nya bagus banget. Apalagi kalian dengar sendiri, kalau nggak tahu deh kedengaran atau nggak di video ini, tapi di suaranya tuh kayak kedengaran suara alam banget gitu, kayak suara burung, suara serangga gitu. Kedengaran tuh enak banget. Jadi ini hari kedua kita di mana, Los? Di Natia Resort Ubud. Jadi ini udah jam 9 kurang 10 menit. Bentar lagi kita mau breakfast. Kita emang agak hektik banget kemarin karena kita bikin konten buat Instagram, buat TikTok juga. Jadi kayak nggak banyak kita nggak bisa banyak share di video YouTube kita. Nah, semalam tuh serangganya banyak yang masuk ke dalam sih, serangga terbang gitu yang dekat-dekat lampu gitu yang biasa di rumah gitu loh. Laron ya? Laron. Ya. Banyak serangga. Nyamuk juga ada, tapi emang gitulah kalau hutan, kalau tinggal di hutan biasanya emang kayak gitu. Pasti ada serangga-serangganya gitu. Makanya ini ada kelambunya kan buat nutupin. Tuh, tapi tidurnya sih enak sih kemarin. Maksudnya kasurnya juga empuk banget. Lumayan gede lah gitu. Tuh, Lisa, Lisa, where are we going today? Lisa, where are we going today? We're going to breakfast. Breakfast, yuk, let's go. Selamat pagi. Kita sekarang mau sarapan, ini di area di bawah lobby ya, dekat lobby. Ini kita pesan Indonesian breakfast. Jadi menunya dia tuh sederhana gitu. Ada intercontinental, ada Indonesian breakfast, sama tadi ada dua menu lagi. Yang ini gue pesan mie goreng, sama lusini nasi goreng, simple banget sih. Sama ada coffee, ada jus, fresh juice ya. Fresh ya. Tuh, hari ini lumayan rame. Kalau gue lihat sih kayaknya kapasitas restorannya 70% keisi gitu loh. Hari Senin ya, ini hari Senin. Tuh di sana semua full deh kayaknya. Jadi kita duduknya agak jauh di sini. Depan kita pool langsung. Cakep banget. Yuk makan. Kopi dulu. Kopi enak.
Wah, kita baru jalan-jalan, baru keluar tadi ke arah Kintamani, ngopi-ngopi, cuma kita tadi nggak nge-vlog sama sekali. Ini siang tuh di luar panas banget, sekarang jam 2. Gua mau nyantai-nyantai dulu. Udaranya tuh kayak nusuk banget. Bisa, come here. Luisa, kita tadinya mau nyari apa namanya, mau nyari tempat buat ngebrunch gitu atau makan siang santai gitu. Cuman kayak agak sulit dan tadi hujan. Jadi bingung ya mau nyari tempat yang emang nggak begitu rame gitu loh. Cuman kita tadi nggak kepikiran apa ya di daerah Ubud ini. Aduh Luisa. Akhirnya berakhir pulang. Paling kita coba cemil-cemil aja yang di kamar. Kebetulan kemarin malam kita ke supermarket ada beli makanan yang masih sisa gitu. Masih banyak roti. Paling malam ntar indoor dining aja gitu kalau misalnya memang benar-benar lapar banget gitu. Dan tiba-tiba habis tadi panas, sekarang hujan gede. Tadi padahal gue lagi berenang nih, terus sekarang hujan. Ini udah agak reda sih, tapi tadi hujannya lumayan gede sih. Tuh. Gue demen deh kadang-kadang lihat hutan-hutan gitu juga keluar kayak asap gitu. Bikin kesannya kayak dramatis banget. Tuh, kondisi lagi hujan tuh cakep banget deh. Malam terakhir di Natia Ubud. Ini tiba-tiba tadi habis hujan, sekarang keluar kayak entah embun atau asap tuh ya. Cakep banget. Wow. Kayak dunia lain gitu rasanya. Pagi hari terakhir kita di Natia Ubud. Jadi sekarang udah jam 9 kurang 5. Kita bentar lagi mau breakfast. So far sih nginep di sini sebenarnya not bad. Cuman beberapa kali tuh kita kayak kemasukan serangga gitu loh, karena pintu yang bagian ini. Pintu bagian ini kan kita suka buka nih. Nih. Jadi kayak malam suka ada laron, ada apa namanya? Bee. Terus ada kayak apa sih? Laba-laba gitu, suka lewat-lewat gitu loh. Ini kamarnya kalau gue bilang agak gelap sih. Terus malamnya terlalu gelap. Terlalu gelap. Kayak lampunya terlalu minim banget, kayak yang terlalu gelap banget gitu. Jadi kalau bawa kalau bawa anak-anak tuh kayak agak kurang nyaman sih, karena ya gelap aja gitu. Memang dia tipenya tipe hotel-hotel alam gitu sih. Cuma mungkin kalau lebih terang lebih enak ya. Terus pemandangan gila sih. Pemandangan bagus ya. Apalagi tadi pagi tuh pas lagi jam 6, jam 7 gitu. Di, apa namanya, di hutan itu kayak bener-bener kabut, semua tuh bagus ya, banget. Bagus banget. Jadi sekarang kita mau breakfast. Hari ini tanggal, berapa lu sih ya? 12 Januari. Oh iya, 12 Januari. Hari apa ini? Hari Senin. Habis ini kita breakfast. Jadi habis kita mau breakfast, beres-beres. Dan check out. Mau lanjut ke villa berikutnya. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Sarapan. Ini udah gue potong-potong tadi. Ada egg benedict, ada sausage, ada bacon, sushi, nasi goreng kayak kemarin ya. Karena ada Luisa. Tuh, gue makannya yang ini deh. Ini ada poached egg kesukaan. Jus meleleh deh. Wah. Meleleh. Coba ya. Coba ya. Terima kasih.
makasih banyak. Makasih. Makasih. Jadi sekarang udah jam setengah 12, hampir jam 12 sih. Dan kita udah bungkus semuanya, udah hampir di penghujung staycation kita di Natia Resort Ubud. Ini lumayan apa ya? Sebenarnya sih lumayan berkesan sih tempatnya sih, kayak gue suka sebenarnya tempatnya. Secara overall ini bagus. Cuma masih ada beberapa hal yang masih bisa diimprove. Misalnya kayak masalah kebersihan kamar mungkin bisa diperbaiki, bisa diimprove lagi. Terus masalah breakfast juga mungkin bisa ditambahkan lagi karena optionnya terlalu dikit menurut gue. Sama terakhir apa ya, sama paling untuk option in room breakfast gitu mungkin bisa ditambahkan lagi, karena kemarin pas kita call gitu malam kita mau minta in room breakfast, mereka bilang nggak ada karena option yang ada cuman floating breakfast harganya 100.000 gitu loh. Padahal menurut gue selama pandemi gini in room dining itu option yang paling aman dibanding kita harus makan di restoran bareng dengan customer lainnya. Cuman ya secara overall ini villa bagus. Kita juga udah selesai nih, mau packing-packing, mau jalan ntar lagi. Kita udah di akhir staycation kita. Ya, lagi rempong nih. Luisa lagi sedih. Beres-beres sambil tidurin dia. Bentar lagi kita mau check out ke lobby. Dan habis ini kita mau pindah lagi ke salah satu villa yang lebih menarik lagi dari yang hari ini. Iya, apa itu? Jadi, ikuti terus perjalanan kita di Bali. Bye. Bye.